Yo, what's up, what's up? Aduh, kayak YouTuber banget ya. So ya yeah guys, jadi apa kabar sekali lagi guys? Udah berapa lama gue gak bikin konten ini? Kayak 10 tahun gitu kalau gak salah. Dan ya, akhirnya gue kembali membuat konten ini. Karena banyak banget dari kalian yang ngomong, Bang! Bang! Setelah sekian lama, kira konten ini bisa... Gue tahu guys, banyak banget dari kalian yang mungkin belum tahu All Kid Malam Jumat itu apaan. Kenapa gue udah ngasih tahu singkatannya apa? OMJ atau singkatannya All Kid Malam Jumat. Jadi di mana kita setiap malam Jumat, iya, gue tahu setiap malam Jumat, setiap malam Jumat, Bang, lu upload ini aja 4 bulan sekali gitu. Jadi setiap malam Jumat kita sebagai komunitas kita bakal nonton film-film horor yang paling serem yang ada di internet. Gue udah siapin 3 di sini, cuy. So ya, yeah, jadi langsung aja kita mulai ke video pertama. Let's go. Video pertama yang bakal kita tonton di sini judulnya adalah Tetangga, yang diupload sama Ana Project. Tetangga apa? Disambut dengan hujan. Halo. Oke, gue bakal kecilin sedikit guys biar suaranya kedengeran juga. The fuck. Oke, jadi di sini orangnya kayaknya baru pulang kerja. My love. Berarti ini nelpon istrinya gak sih? Yo, halo. Yo, halo. Nomor yang ada 7 tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan. Ada nangkep lagi. What? The fuck? Motret acara duka, aku udah pakai jatuh lagi nih kamera. Rusak kagak ini kamera lah. Nice. Nah. Duh, bagus nggak kenapa-napa nih kamera. Sumpah, gue tuh paling takut gitu. Paling takut kalau misalnya di malam-malam tiba-tiba gue buka HP gue, terus gue motret iseng gitu. Itu hal yang paling gue takutin gitu. Sebenarnya gak ada apa-apa guys, cuman kayak, ya kayak, kayak. Oke, okay, let's go, let's go. Emang dia gak bawa kunci? Kenapa dari gak dari tadi, cuy? Kenapa gak dari tadi dia masukin kuncinya di situ, cuy? Halo, what the fuck? Ah! Kok ada orang? Tuh, tuh kan? What the fuck? Oke. Okay. Pintu kebuka sendiri. Positif tinggi guys. Ada setan cuy. Yo, kamu WhatsApp. Mana aja, HP nggak diangkat-angkat. Aku nginep di rumah mama. Takut tadi pagi tetangga depan rumah yang baru pindah meninggal. Aku tadi telepon kamu mau ngabarin, tapi nggak diangkat-angkat. Kamu mau nyusul ke sini? Nggak kedengeran, kan tadi lagi foto. Aku nggak nyusul kali, kan besok ngotret pagi-pagi. Oh ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan lupa sembahyang. Bye. Oke, okay, bye. Oke, okay, bye. Alright. Alright. Dia lagi berdoa, guys. Dia lagi berdoa.
Karena tadi depan tetangganya, di depan rumahnya ada yang meninggal katanya. Terus istrinya pergi dulu ke rumah orang tuanya, cuy. So ya. Yeah. The hell? Cepet amat nih hiu abisnya ya. Ngudut dulu gak sih? Kenapa gua ketawa anjir? Alright. Tadi pagi tetangga depan rumah yang baru pindah meninggal. Lari cuy, keburu rokok lu diambil semua cuy. Siapa nih? Nomor tadi dikenal, salam kenal Pak, terima kasih rokok dan wangi hionya. Boleh saya mampir, dem? Ini tetangganya beban cuy, sorry guys, ini walaupun salam kenal. Nggak, kenapa dia larinya ke dalam rumah lagi gitu cuy? Kenapa dia nggak lari ke satpamnya atau gimana? Jangan dilihat, please! Jangan ganggu gua. Kita lebih dalam. Udah tahu ceritanya hantunya itu lagi di luar. Kenapa lu cek lagi, cuy? Kita lihat ini mas-mas di sini bagaimana nanti nasibnya, cuy. Kosong. Kosong. Damn. Sebelah lu. Halo. Salam kenal. What the shit? Mengapa saya tidak boleh mampir? Temani saya. Gua tahu sih guys, ini bikinnya berapa orang, tapi ini untuk short film yang dibuat sendiri itu ini oke sih, gua tepuk tangan sih. Ya mungkin kalau misalnya saran aja, mungkin bisa audionya bisa diperbaiki lagi, karena kayak tadi ada beberapa scene yang kayak audionya kayak putus-putus gitu. Oke guys, jadi kalian kalau subscribe ke Ana Project ini guys, kita tembusin sampai 3000 subscriber, gimana, bisa nggak guys? Let's go, come on, bisa lah, gasin. Alright. Video kedua di sini judulnya Malam Jumat yang diupload sama Gloomy Sunday Club. Sumpah, gue baru tahu Gloomy Sunday bikin animasi. Gue waktu SMA pernah sering baca Gloomy Sunday ini guys, tapi di webtoon. Gue termasuk salah satu pembacanya gitu. Dan ya, kalau tiba-tiba bikin animasi gini sih, gue penasaran banget sih. Gloomy Sunday. 6 kelinci terjerat luka. What the fuck? 6 pemburu tersenyum pilu. Ya kenapa ibu-ibu kayak gini cuy? 6 mata tampak tertawa. Semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang. Cerita kelam akan dimulai. Malam Jumat. Ada sebuah cerita tentang seseorang.
yang nongkrong yes, hingga sir. Larut malam. Waduh, udah tengah malam aja nih. Gak kerasa kalau udah nongkrong kayak gini. Aku kira pengangguran. Masih jam 10-an. Gak apa-apa lah, besok juga hari libur. Iya sih, tapi besok aku ada janji pagi-pagi. Janji pagi-pagi? Kayaknya lebih baik aku pulang daripada yeah. kesiangan. Pasti kamu dicariin emak kamu kan? Tapi kamu berani lewat kuburan. Ini malam Jumat loh. Kliwon lagi. Apa nggak besok aja pulangnya? Nginep di rumahku aja. Nah, pilihan tempat tuh. Gitu sih. Tapi kalau tidur di rumahmu, malah lanjut begadang. Lagian, aku berani lah. Setiap hari aku juga lewat sana. Nggak pernah ketemu hantu juga. Ini komik hantu cuy, makanya lu bakal ketemu hantu sih. Gue spoiler aja, spoiler. Kalau lihat hantu, langsung lari ya. Aku harus pasang alarm buat besok nih. Takutnya nanti malah kebablasan tidurnya. Yap, alarmnya udah di set. Gue baru pertama kali gitu ngeliatin orang lagi jalan-jalan lewat kuburan itu malah pasang alarm cuy. Kenapa gak waktu nyampe di rumah aja cuy? Oke ada orang tolong-tolong. Ada suara yang minta tolong. Seperti suara kakek-kakek. Seperti suara kakek-kakek. Liburan. Tolong. Kenapa gue ketawa sih gitu? Nyangkut. Tolong kakek. Oke, okay, serius-serius. Come on. Terjebak di sini. Tolong keluarkan kakek. Kakek manusia kan? Kakek bukan hantu kan? Iya, manusia. Lihatlah. Apa kakek terlihat seperti hantu? Damn. Kenapa kakek bisa terjebak di sini? Nah, itu pertanyaan gue sama sih. Apa yang kakek lakukan? Iseng kali. Akhirnya keluar juga. Rumah kakek di mana? Biar saya antarkan. Tidak usah, Nak. Sampai di sini saja. Kakek sangat berterima kasih atas bantuanmu. Ayo, kakek. Tapi bolehkah kabur, Bu. Kamu menelpon polisi? Kenapa, ya, Bang? Kenapa, kek? Ada apa? Kakek dikubur orang di sini. Tolong laporkan jasad kakek What ke polisi. Kakek baru saja dibunuh anak kakek karena masalah uang. Damn. Setelah ia bunuh, ia menguburkan kakek di sini. What? Sekali lagi terima kasih. Kau memang anak yang baik. Apa ini? Apa ini nyata? Pada akhirnya, seseorang itu menelpon polisi. Oh, telepon polisi, bro. Untuk melaporkan mayat yang tergeletak di kuburan. Damn. Halo? Pak polisi? Pak polisi? Selesai. Oke guys, ini video terakhir untuk OMJ kali ini. Dan ya guys, video terakhir hari ini diupload sama True Horror Story Point of View yang berjudul Out of Order. Gue punya kenangan buruk gitu waktu nge-reaction True Horror Story Point of View ini. Oh shit the Aku apa kocak? Sebuah kenangan yang buruk. Woi, ribo. Woi. Gitu lah. Ah. Kesurang ya. Seorang. Apa nih? Aku punya. Oke, ada orang tunggu. Lagi Macam nyuci tahu, baju kan. Begayu. Malah kan tunggu. Alamak. Air penuh. Hah? Oh, dia nyuci baju. Ini kalau ke rumah kan sudah ya. Oke, dia nyuci baju di toilet. Kenapa enggak nyuci baju di tempat yang harusnya membuat nyuci baju, bro? Aku buat kat dalam je lah. Boleh membuang sekali. Oke. Itu dia mau berak apa mau nyuci baju sih? Nice. Alamak, ini pun boleh patah, bodoh betul lah. Nice. Kau cuci. Kau cuci. Kau cuci.
Nyuci baju, nyuci baju. Kurang, kurang. Udah pada cabut belum? Tahu nih kayaknya harusnya ada ininya deh, bentar ya guys. Gua penasaran gitu, kayaknya harusnya ada subtitle ya gak sih? Lah iya ada ding. Hey, hey, sama inside. What the hell? Sama inside. Mungkin ada orang di situ. Gak bisa dikunci lagi guys pintunya. What the fuck? What the? Kaget gue sumpah. Halo? Halo? Gue santai dong. What you want? Tissue. Alamak, say lah you want tissue. You knock so hard for what? Eh, return back lah. Here got no more tissue now. Udah mencuri tisu, mengetok-ngetok. Tidak beradab, bro, tidak beradab. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ma, never return my tissue, sial lah. Woi, balikin tisu gua, bro. Anjir. Damn, bro. Alah, kena lock. Sialah. Tisu muka return. Udah lu kok benerin aja tuh pakaian lu, cepetan cuci cuy. Kenapa masih ngurusin tisu sih? Eh. Wah, kaget gua. What you want? Tangannya cabul, guys. Alamak. Ya. Hey. Gak bermodal anjir. You guys cannot talk, meh. Talk lah, say one so. Bayangin ya, ke toilet gitu. Ada tangan, cuy. Cuma buat minta sabun. Eh, jangan-jangan abis ini minjem lagi nih. Minjem sikat nih. Ay. What now? Brush. Beneran aja minjem sikat. Semuanya dipinjemin sekalian ember. Eh, masih tembak ah. I still want to use no. Just now kau ngomong kan take the tissue roll, never return. Never return. Oi. After finish return no. You hear not? Oi. Damn, hello. Kenapa dia gak nyuci di luar aja sih? Kenapa dia harus tutup pintu kayak gitu? What the fuck? Kodok ah? Bro, tisu! Tisu! You dare not? Eh, I need my brush leh. Oh, dia butuh apa namanya? Sikatnya? Lama anjir lama, mana kebalikin? Ah. What the f- what the fuck? Bisa. What the? Oh. Nah, tewas, tewas, fix tewas. Tewas, bro. Aku tak ajak kau. Kau jangan ajak aku. Buset, Bu. Masalah persalah tisu toilet doang, bro. Tisu toilet aja musuhnya. Musuhnya begituan, cuy. Cabut, cepat cabut, cabut. Cabut. Enggak, manusia itu manusia. Itu manusia. Itu manusia. Kenapa gua kaget? Kan aku cakap nak pergi badi. Kau ni jatuh tempat keras. Kau masih nak serang orang. Eh, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Aku akan lawan. Aduh. Okey.
Oke, itu dia Ulkit malam Jumat. Ulkit malam Jumat ini gue kasih 8,5, oke. Kirimin gue short horror atau film-film horror yang harus gue react. Gue mau kalian kirimin gue short yang paling serem. Gue cabut dulu. Peace out.